acara seremonial pemusnahan senjata rakitan yang kita peroleh dari masyarakat. Ada yang kita ajak, tetapi juga ada yang secara kesadaran menyerahkan sendiri. Pada kesempatan pagi ini, saya menghimbau juga pada yang masih memegang untuk tidak segan-segan menyerahkan kepada kami, TNI, Polri, maupun pemerintah daerah, supaya apa? Supaya memberikan rasa kenyamanan dan berdampak positif kepada situasi, kondisi di masyarakat kita semua.